Laporan Balai Kebangsaan dan Budaya dalam rangka Hari Sumpah Pemuda ke-91 tanggal 28 Oktober 2019 siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Oh, ya. Luar biasa. Baik, dan kita nantikan bersama dari Regu 6 Kecamatan Semarang Selatan. Ya, ini adalah persembahan dari warga masyarakat Kecamatan Semarang Selatan. Dari pemuda, mulai dari kemerdekaan Republik Indonesia ini, juga setelah merdeka sekian puluh tahun, negara kita juga ada perubahan. Itu juga diinisiasi para pemuda yang tergabung di dalam elemen sekolah tinggi atau mahasiswa pada tahun 97, 98, 98. Akhirnya muncullah reformasi pada saat itu. Saat ini reformasi sudah berjalan di 21 tahun perkiraan ya. Jajaran Polres mengirimkan budaya daerah, misalkan Wonogiri, kemudian ada Ketek Ogleng dari Kebumen dan lain sebagainya. Ini menandakan bahwa seluruh jajaran, khususnya apa yang disampaikan oleh Pak Wakil tadi, bahwa pemudanya ikut serta dalam rangka memeriahkan dari Sumpah Pemuda. Demikian. Apa yang diharapkan? Diharapkan dengan mereka berbagai macam budaya daerah memperkuat rasa sense of belonging, jadi rasa memiliki terhadap pemuda itu sendiri, terutama budaya daerah. Demikian, Mas. Pembacaan teks pembukaan.